Hello. Sekarang kita coba main Mobile Legend. Settingannya sendiri, frame karakter saya off-kan. Coba kita on-kan. Fokus kamera tinggi, getaran di off-kan, tampilan di on, bayangan kita on-kan, text damage on, high frame rate on, grafik tinggi, musik saya off-kan. Nah, speed mode di on kan. Oke. Okay. Ini char tutorial saya ya, masih master. Ah. Apa-apaan dia? Ah, mengesalkan. Itu kenapa dia ada sudahlah. Kalau dari segi grafik, lumayan. Tidak ada shutter lag. Ah, mengesalkan. Anjir. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya untuk bermain ML sangat pas. Kalau ada pendapat lain dari teman-teman yang berbeda, silakan komen. Oke, sekarang masuk ke game kedua, yaitu game PUBG. Ya, game PUBG.
kita main di Eranyel. Tempat kesukaan semua orang. Oh ya, untuk settingannya saya akan setting di mode HD dan di frame rate high. Colorful. Kenapa saya pilih colorful? Karena biar lebih berwarna aja. Nanti langsung di enable. Brightness saya set di 120 saja biar agak sedikit terang. Non standard screen kita pasang di normal. Dan auto adjust graphic ini saya disable. Nah, untuk auto adjust graphic ini harus disable karena kalau di enable itu bisa menyebabkan lag yang tidak diinginkan. Oke, kita oke. Dan ayo kita mulai. Cari, senyata mana? Ini nggak ada lag ya? Sangat mantap sekali lah untuk HP sekelas ini. Oke. Ambil. Sedera. Nah, besok. Oke. Minum sedikit dulu. Uhuy. Nice man. I got you. Lumayan. Gobloknya saya. Tapi dari segi grafik lumayan. Ya, adalah sekali-sekali sedikit-sedikit mengalami shutter lag, tapi tidak begitu terasa. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah HP ini layak dibeli? Tolong komen aja di bawah ya. Oke, demikianlah review singkat kali ini. Mohon komentarnya apakah HP ini layak untuk dibeli atau tidak. Untuk harga Rp4.399.000 atau Rp4.400.000. Oke, thanks for watching dan semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. We'll be right back.